Selamat datang di dapur Umi Baim. Puding susu. Bikin puding susu simpel. Ya, baik. Cukup tambahkan 500 air, 500 ml air. Lalu kita masukkan puding susunya. Betul banget. Oh, ini rasa stroberi ya. Wah, ini sudah mendidih ternyata. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Lalu kita ambil cetakan. Ya, kita tuang ke dalam cetakan. Kita diamkan sampai dia berubah jadi padat teksturnya. Oke, ini dia sudah jadi.